أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور عليم. Maksudnya, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami dan masih dalam edah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengakiti mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak lakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang berada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Ayat ini masih lebih berkait dengan hukum munakahat perkahwinan. Yang bersama ayat yang dahulu, bila perempuan kematian suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan termasuklah juga masa berkabung. Di masa ini, janganlah kamu terang-terang dipinang. Orang terang susuh dipinang, dah nak pun. Tuhan kata, jagalah adab. Jagalah akhlak kamu. Jagalah nafsu kamu. Tidak menjadi salah kalau kamu menyindir sahaja. Dalam meminang perempuan itu, atau kamu simpan perasaan dalam hati kamu nak perempuan itu, ini tak boleh. Allah tahu manusia ni tak boleh kawal perasaan hati dia. Perkara yang manusia tak boleh kawal, Allah Ta'ala ampunkan. Tak jadi salah kamu rasa nak. Yang salahnya kamu terang-terang beritahu kawan masih lagi dalam iddah, sama ada iddah mati atau iddah tak mati, samalah. Iddah tak mati pasal dia nak baik dengan suami dia. Jangan cepat sangat. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah Ta'ala tahu, mu ingat kepada perempuan-perempuan ini. Ingatan kamu tu tak boleh nak kawal, Allah Ta'ala tahu. Walakin la tu'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. Jangan kamu berjanji secara sulit. Jangan secara sulit. Orang tak ada. Ha, kahwin dengan akulah pula. Ha, tak tahan tu, royak. Jangan. Ila antakulu khawlan ma'rufah. Kecuali kata yang baik. Umpamanya sindir. Ulama kata, kalau nak nikah lain, kapan aku dulu. Ha, ha, royak dia nak. Ha, ha, ha. Kalau nak nikah lain, kena royak aku dulu. Ha. Kalau pergi ke ayah dia ke, kalau ada orang pinang, tanyalah saya dulu. Padahal saya no. Itu tidak menjadi salah. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta bulugh al-kitab ajalah. Jangan kamu melakukan akad nikah sehingga habis iddah. Ha? Belum habis iddah sudah beritahu nak akad nikah dah. Ini satu kesalahan. Jangan buat begitu. Menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala mengajar kita dalam akhlak. Akhlak dalam masalah perkahwinan, hubungan antara keluarga dan keluarga lelaki dan perempuan. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah kamu, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kamu. Allah Ta'ala tahu, munak sangat.
maka berwaspadalah kamu, berwaspadalah. Jagalah adab, jagalah akhlak. Jagalah perangai, jagalah perasaan. Jagalah moral. Orang baru lagi mati suami, baru lagi bercerai. Baru lagi boleh jadi dia nak jadi hubungan baik, jangan pergi potong begitu, tidak boleh. Jaga baik-baik. Wa'alamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah kamu, semua Allah itu maha pengampun dan maha lembut terhadap hamba-Nya. Ha? Kalau salah, kena beristighfar. Allah Ta'ala maha pengampun. Kalau berlaku terlanjur dah begitu, istighfar, Allah Ta'ala maha pengampun. Ha? Dan jagalah adab yang Tuhan tunjuk kepada kamu ini, supaya kehidupan kamu diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam.